Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra menjalani 15 tahun dalam tahanan Orde Baru. Dari tahanan sementara di Komplek Polisi Militer Kebayoran Baru Nirbaya hingga Rumah Tahanan Militer Budi Utomo, dia tak pernah dihadirkan ke pengadilan. Soeharto menangkap Pranoto dengan tuduhan gembong PKI dan terlibat G30S. Namun selama dalam tahanan, Pranoto tak pernah diperiksa resmi, dia hanya diwawancara oleh pemeriksa dari Tim Pemeriksa Pusat atau TPERPU. Satu hal yang dituduhkan oleh Pranoto disebutkan berada di Halim untuk merencanakan peristiwa G30S pada tanggal 30 September 1965 malam. Setelah itu menjelang fajar terbang ke Yogyakarta dengan pimpinan PKI Aidit dengan pesawat Auri. Pranoto menepis tuduhan itu. Perwira tinggi AD ini mengaku tanggal 30 September dari sore hingga malam dia dan keluarganya menghadiri acara Orkes Simfoni Angkatan Darat di Cililitan. Setelah itu dia pulang ke rumah dan ada tamu bernama Letkol Gunung. Baru ngobrol sebentar, datang tiga perwira menjemputnya ke Pasar Senen untuk meninjau sapi-sapi yang akan digunakan untuk kepentingan parade HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1965. Dia baru kembali pukul 1 pagi ke rumah dan tidur pukul 2 pagi. Pranoto meminta TPRPU menanyakan pada saksi penjaga rumah yang memegang kunci apakah setelah itu dia pergi keluar rumah lagi. Pranoto pun mengaku tak mungkin dirinya berangkat ke Jogja naik pesawat Auri pada dini hari. Buktinya pada pukul 6 pagi tanggal 1 Oktober 1965 sudah datang Kepala Departemen Psikiatri RSPAD Brigjen Amino ke rumahnya. Amino datang untuk melaporkan ada tentara yang menculik Jenderal Ahmad Yani dan para pejabat teras Angkatan Darat. Pranoto mungkin tak seputih kertas, tapi dia tak sehitam jelaga yang dituduhkan Orde Baru. Abu-abu itulah yang paling tepat, kata sejarawan Aswi Warman Adam.